Mare Suari. Siapa yang Livia ingat pada saat Livia sukses nanti? Yang aku ingat pasti orang tua, kakak. Oh iya. Itu karena udah sedarah banget. Udah kayak berhubungan, pokoknya udah satu darah deh. Oh iya dong pastinya ya. Iya. Sudah sedarah. Iya benar. Yaudah deh, next. Langsung aja next. Dari Ayu Ting Ting 01. Kok bisa dekat atau kenal dengan Kak Ayu Ting Ting? Aku itu bisa deket atau mungkin kenal Kak Ayu Ting Ting. Aku sih gak kenal banget, gak deket banget. Cuma karena waktu itu aku syuting I Want to Know. Oh ya, iya. Jadi aku bisa ketemu. Oh iya, karena bisa ketemu itu. Tante Ayu Ting Ting. Salah. Ting Ting. Tante Ayu Ting Ting gitu jadi. Selanjutnya ada dari @yusri.aliza. Kenapa kamu lucu gemesin gitu ya? Tipsnya apa? Aduh, next kamu. Kamu terlalu suka. Oh yeah. Yaudah, next udah kepanjangan ya. Dah. Ulala. Ya udah kita skip aja langsung. Ini aku nggak ada tips-tipsan, maaf ya. Karena ini semua anugerah dari Tuhan. Oh iya. Sudah diberi oleh Tuhan, sudah kita harus bersyukur, kita harus nikmati. Oh iya dong, pasti sudah diberi oleh Tuhan, bersyukur gitu. Iya. Kamu bersyukur nggak? Kamu punya kacamata bagus. Oh iya, betul sekali. Harus bersyukur. Oh iya dong, pasti bersyukur ya. Yaudah, next. Next, dari @dita_fazir. Menurut Livia, di antara semua finalis Idol, siapa yang paling kalem? Dan siapa yang paling musuh? Atau gak bisa diam? Siapa? Yang paling gak bisa diem itu Abang Devon tuh jahil. Gak bisa diem. Itu tuh what? Tapi kalau di panggung itu kayak so cool gitu. Gak bisa diem banget. Aduh, rusak. Yaudah gak apa-apa, next. Oh iya. Yang kalem itu Abang, jadi rusuh, kalem, tapi gak bisa diem. Itu Abang, kayak aneh, ada dua karakter gitu loh. Karena tuh Abang tuh, pertama tuh jahil banget, gak bisa diem. Tapi kalau di panggung tuh kayak soko. Nih, I can just running on a nose to me, the tender is good love.